الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala muslimin rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ulum fi darini amin wa qala fudailu ibn iyad yaqulu iblis huwa ayn nazuru qawsi ala qadimatu wa sa'mi allazi la ukhti'u bihi. Aibizalika sahmi, berkata oleh Syekh Fudail bin Iyad, berkata oleh Iblis, huwa dia itu ainazru memandang adalah, kata Iblis, kausi busurku, busur panah ya, busurku yang lalu qadimatu wa sahmi dan anak panahku allazi la ukhti'u bi, yang aku enggak pernah tersalah dengannya, artinya selalu tepat. Jadi mata itu adalah ya busur iblis yang enggak pernah meleset. Ai bizalika sa'mi, dengan demikian itu anak panahnya enggak pernah meleset ketika memanah. Jadi ketika orang memandang, suka memandang lawan jenisnya, itu enggak pernah meleset, pasti kena. Ya. Ada suka, senang, cinta ini yang akan menimbulkan fitnah, yang akan menimbulkan ya penyesalan buat orang itu. Jadi hati-hati dengan memandang. Iblis mengatakan dia adalah busurku yang lalu dan anak panahku yang aku enggak pernah tersalah dengannya. Jadi yakin banget dia enggak pernah salah. Jadi oleh karenanya kita jaga pandangan mata kita, jangan sembarang memandang. Jangan melihat. Apalagi laki-laki, kamu ya sukakan perempuan, kamu suka sama perempuan padahal belum waktunya, belum batasnya, kamu telah merusak perempuan itu ya. Apalagi kamu berikan harapan dia padahal kamu belum waktunya, kan gak bisa, kamu telah merusak perempuan itu. Apalagi suka ngobrol janji kepada perempuan, kamu jelek dengan sendirinya, reputasi kamu jelek, udah banyak menghancurkan banyak orang dan kamu pun jelek. Dan perempuan jangan cari laki-laki yang seperti itu, carilah laki-laki yang menjaga ucapannya, menjaga kehormatannya. Kenapa? Karena nanti insya Allah dia pun ketika kita punya anak insya Allah begitu juga. Tapi kalau kita cari laki-laki pasangan kita, umpama begitu pula laki-laki cari pasangannya, ini perempuan cari pasangannya yang ya ngobrol janji ya sama perempuan mana aja, begitu pula ya perempuan sama laki mana aja. Jadi jangan sembarangan, cari pasangan yang menjaga kehormatannya, enggak sembarang mengucapkan sesuatu. Biar nanti melahirkan ya generasi-generasi yang baik, yang bagus.
Jadi disuruh kita di sini jaga pandangan mata kita. Jangan sembarang memandang. Nanti kita akan menyesal, bingung. Ketika kita pandang, kita belum waktunya untuk melakukan itu. Sedangkan hati kita sudah betapa rindu kepadanya. Ini bahaya. Ya. Jadi kesukaan kepada seorang, jatuh cinta kepada seseorang itu kita enggak kuasa untuk menahan itu. Kita enggak kuasa untuk menahan itu. Bukan kuasa kita itu. Enggak bisa, aku enggak cinta, enggak usah. Tapi hati udah cinta. Udah suka. Gara-gara kesalahan kita, teledornya kita mana? Kita suka melepaskan pandangan kita ke bukan yang halal. Kita ngelihat yang haram. Akhirnya begitu. Ya, baik laki maupun perempuan, jaga. Ya, jangan pernah kamu yang laki-laki, jangan pernah kamu mengobrol janji kepada perempuan, gampang mengobrol janji lalu kamu tinggalkan. Itu namanya kamu menyakiti, padahal kamu belum waktunya. Begitu pula perempuan. Kalau kamu suka menyakiti orang, ya baik laki maupun perempuan, dalam hal perjanjian cinta kamu banyak disumpahin orang. Lihat orang yang suka melakukan itu, flyboy, dia gonta ganti pasangan, akhirnya apa yang terjadi? Dapatnya istrinya yang jelek. Padahal pacarnya yang pertama cantik banget itu. Yang kedua cantik, yang ketiga ya di bawahnya. Yang keempat ya udah gitu biasanya. Kenapa dibanyak disumpahin orang? Jangan sakitin orang, jangan sakitin orang. Jangan sakitin orang. Sakit itu ya, diputusin itu sakit. Nah, perempuan juga tadi saya katakan lagi, saya tegasin. Ya, kalau ada laki-laki yang seperti itu, tinggalkan laki-laki itu. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, kullul hawadisi mabda'a minan nazari. Setiap kejadian itu permulaannya dari sebab memandang. Itu kejadian apa ya yang baru terjadi ya. Setiap kejadian itu awalnya itu memandang. Baik yang baik maupun yang buruk itu awalnya memandang. Makanya jaga pandangan kita. Ya. Yang baik juga dari memandang. Saya lihat orang udah orangnya udah bagus-bagus. Baik kan tuh. Tapi yang jelek begitu sama. Jadi jaga pandangan mata kita. Wa mu'zamun nari min mustasghiris syarari. Dan ya, nyala api yang besar gitu deh ya. Ya. Yang besarnya api, nyala api yang besar itu dari sebab menganggap kecilnya keburukan. Dianggap kecil keburukan, ah enggak apa-apa, kecil ini dosa kecil. Itu akan mengakibatkan neraka yang besar. Wal mar'u ma dama za'ainin yuqallibu fi a'yunin aini mauqufun al khatari. Seseorang semasa dia itu mempunyai mata, ia bulak-balikan pandangan matanya itu, dia ngelihat sono kemari, ngelihat sono kemari. Ya, pada mata-mata, maka dia itu terhenti atas kebahayaan. Artinya orang yang suka memandang, maka ya, dia akan diakibatkan kebahayaan. Kam nazratin fa'alat fi qalbi sa'ibiha fi'la si'ami bila qausin wala watarin. Ya, kam nazratin
Kam itu ada khobaria, ya. Ada istifham. Kalau ini khobaria ni, ya. Jadi maknanya kasir banyak. Jadi ada huruf jar yang dibuang. Kam fi nazratin. Berapa banyak pada pandangan fa'alat yang berbuat tu pandangan. Jadi pandangan itu ketika kita mandang itu pandangan, hasil pandangan dia berbuat. Kalau bahasanya masuk gitu ya. Berbuat fi qalbi sha'im, ya, pada hati yang punya pandangan itu. Fi'la sihami, seperti perbuatan anak panah. Bila kausin, tanpa ada, ya, tanpa, ya, dengan tanpa busur, wala watarin, tanpa tali. Artinya apa? Dia, ya, bebas berbuat. Dia akan menguasai itu yang dia panah, yang terpanah. Akan berakibat buruk kepada orang yang terpanah. Jadi berapa banyak pandangan yang berbuat, artinya dia masuk, dia bekerja di dalam hati yang punya pandangan itu. Jadi orangnya, umpama kita ngelihat kepada seseorang, ya, orang itu cantik, kita lihat itu, ya, pengaruh pandangan akan menguasai diri kita. Jadinya apa? Cinta sama dia, suka sama dia, lalu berbuat, ingin berbuat sesuatu yang haram. Fi'la sihami bila kausin wala watarin, seperti perbuatan, ya, anak-anak panah dengan tanpa busur dan tali. Jadinya apa dia? Membabi buta, akan menguasai orang yang terpanah itu. Yusirru nazirahuma darra khatirahu la marhaban bisururin ada bidarari. Menggembirakan akan orang yang memandangnya oleh sesuatu yang membahayakan hatinya, ya. Menggembirakan saat itu, tapi sesungguhnya tidak menggembirakan. Kenapa? La marhaban bisururin ada bidarar, bidarari. Tidak ada marhaba dengan kegembiraan yang kembali kepada, ya, yang kembali dengan kebahayaan. Enggak ada gembira kita ngelihat ada perempuan haram, hati kita senang ngelihatnya, masya Allah itu perempuan cantik banget. Lalu kita terpikat, kita tergoda, itu enggak gembira. Kenapa? La marhaba, la marhaban bisururin ada bidarari. Tidak ada marhaba dengan kegembiraan yang kembali dengan kebahayaan. Artinya apa? Kembali kebahayaan, nanti dia akan dihukum, disiksa. Kenapa? Memandang yang enggak haram, enggak halal. Dan bukan hanya itu, cita-citanya rusak. Yang lagi belajar melakukan itu rusak cita-citanya, pengen jadi ini, umpama pengen jadi seorang yang alim, yang wara, rusak. Gara-gara apa? Perempuan. Gara-gara apa? Laki-laki. Perempuannya sih enggak jahat, lakinya pun enggak jahat, kitanya enggak nahan akan nafsu, padahal belum waktunya. Lain halnya udah waktunya. Kalau udah waktunya, ya enggak apa-apa dah, cari. Bukan enggak apa-apa dalam artian kita permainin orang, bukan, cari. Lalu kita dengan melihat, ya mesti ngelihat dong. Masih yang enggak ngelihat, saya suka sama dia, udah enggak usah pakai ngelihat lagi. Bungkus aja. Emang beli kucing dalam karung? Ya. Harus dilihat. Melihatnya muka dan telapak tangan, enggak boleh lebih dari itu. Lihat mukanya, orang lihat cantik kagaknya itu di muka. Lihat tangannya, gemuk kurusnya itu di telapak tangan, ya.
Jumhur ulama begitu, niatnya enggak cukup, mau langsung boleh, curi-curi pandang juga boleh. Ya. Curi-curi pandang gimana tuh? Umpama ya, kita emang udah tanya-tanya orang dekatnya bagaimana dia, bagus apa kagak? Bagus. Bagus. Nah, untuk membuktikan kita main ke rumahnya, lalu dia sediain kopi atau teh atau air putih atau apa? Ketika dia nyediain, kita curi pandang. Itu boleh begitu. Benar-benar untuk cari buat istri gitu ya. Ya, untuk keluarga carilah kamu yang seperti itu. Jadi benar-benar sesuai dengan syariah, dibenarkan dalam agama, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi soleh-solehah. Tapi kalau umpama sudah buruk, ya caranya buruk, haram, ya nanti akan melahirkan yang buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan jangan sampai kita terjadi kepada kita itu. Waqalat, dan berkata ai ummul mukminin, ummul mukminin, ibunya orang mukmin, Ummu Salamah, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, istazana Abdullah ibnu Ummi Maktumin al-A'ma, telah minta izin oleh Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma, seorang yang buta namanya Abdullah. Wahwa ibnu Surai ibnu Malik ibni Rabi'ata, dia adalah anaknya Surai, ya Surai anaknya, putranya Malik, Malik putranya Rabi'ah. Wa ummu Maktumin, ummu Maktum itu siapa? Dia itu ummu abihi, ibu bapaknya. Jadi pakai dia itu ibu bapaknya. Jadi dia punya bapak, bapaknya punya ibu. Namanya Ummu Maktum. Wasmuha namanya Atikatu Atikah. Atikah namanya, bintu Amirin. Anak Amir, anak putri Amir. Beliau minta izin ala Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Abdullah ibnu Ummi Maktum minta izin kepada Rasul. Wa ana wa maimunatu jalisatani, aku ni Ummu Salamah dan Maimunah sedang duduk, ya, berdua sedang duduk. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda ketika datang, ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Itu Abdullah ibnu Ummi Maktum, beliau itu seorang yang buta. Lalu di situ ada istri Rasul, Ummu Salamah dan Maimunah, dan juga ada Maimunah di situ, ada dua perempuan, ya. Datang di situ Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lalu Rasulullah SAW bersabda, faqala SAW, ihtajiba, berhijablah engkau berdua. Kalau bahasa kita sekarang apa? Pakai jilbab. Pakai jilbab. Sekarang pakai jilbab. Oke, kita begitu ya. Cepat pakai jilbab. Ini jangan orang datang enggak pakai jilbab, jangan. Orang lain. Pakai jilbab, pakai jilbab. Fakulna, lalu kami berkata, awalaysa bi'a'ma, bukankah dia buta ya Rasulullah? Iya. Fal hamzatu dakhilatun ala muqaddarin, maka hamzanya itu masuk atas yang ditakdirkan. Wa madkhulul wawi ma'tufun ala, dan dimasukkan wawu yaitu diatapkan atasnya, ay artinya huwa mubsirun wa laysa bi a'ma, apakah dia itu dapat melihat, bukankah dia itu buta, ya. La yubsiruni, la yubsiruna, dia enggak bisa lihat kami ya Rasulullah. Wa antuma la tubsirani, kata Rasulullah, emang dia buta tapi kamu berdua
la tubsirani. Ya. Kamu berdua, ya. Ya, wa antuma dan kamu, ya. Berdua tidak melihat. Ya. Tidak melihat dia, ya. Dan kamu berdua enggak lihat dia. Artinya kamu berdua enggak lihat dia. Kamu enggak lihat dia. Lihat, ya gitu. Kamu enggak lihat dia. Dia enggak lihat kamu. Kamu enggak lihat dia. Lihat. Ini yang berarti enggak boleh juga, gitu. Wa hadza yadullu, ini menunjukkan ala annahu, atas bahwasannya la yajuzu, enggak boleh linisai bagi perempuan mujahala satul umyani, duduk bersama orang-orang buta, enggak boleh. Walaupun dia buta. Ya, dia enggak bisa lihat kita, kita ngelihat dia. Fa yahrumu, maka hukumnya haram al-a'ma, atas orang buta, al-khalwatu binisa'i, berkhalwat berdua-duaan, ya, dengan perempuan. Kaza fil ihya'i, demikianlah keterangan dalam ihya. Wa qala Ibnu Hajarin fi Zawajir, berkata oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir, wa kanat Aisyatu, dan adalah Aisyah radhiyallahu anha, wa Hafsah dan Hafsah jalisataini, ini beliau sedang duduk berdua, indan Nabi, di sisi Nabi, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala Ibnu Ummi Maktumin al-A'ma, lalu masuk Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Fa amarahuma sallallahu alaihi wasallam bil ihtijabi minhu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya, ya, Aisyah dan Hafsah istri beliau, untuk berhijab darinya. Oke, hijab. Bagus begitu, ya. Takut kita namanya, ya. Faqalata, lalu keduanya berkata, innahu a'ma la yumsiruna, sesungguhnya dia buta, enggak bisa lihat kami ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afa umyani antuma, apa kamu, ya, apa kamu buta juga sama dia? Alastuma tubsirani, ya, apa kamu berdua enggak bisa lihat? Ya gitu. Bisa, ya sama, gitu. Wa qulu antuma, maka perkataan musannif antuma mubtada'un, itu mubtada wa umyawani, dan umyawani khabaru khabarnya. Wal mana, maknanya huwa ghairu basiru, ghairu basirin, fa antuma umyawani. Apakah dia itu tidak melihat? Maka apakah kamu itu buta? Enggak. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anallahu nazira wal manzura ilaih. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melihat dan yang dilihat. Jadi orang yang melihat dilaknat, yang dilihat melaknat. Kok bisa begitu? Kadang kita itu pengen ngelihat, kadang juga kita pengen dilihat. Itu dia. Hah? Gitu ya. Kadang kita itu pengen ngelihat, kadang kita itu pengen dilihat. Jalan duluan supaya dia ngelihat kita. Gitu ya. Di situ ada siapa? Ya, orang merame dia, kita jalan rapi-rapi supaya dia ngelihat kita. Itu haram juga begitu. Jadi jangan tampak, baik ngelihat maupun dilihat, begitu. Ya walaupun ya ganteng dah, pokoknya dah, cakep dah, pinter dah. Tapi kamu begitu, ya, enggak boleh. Jaga itu, sejaga-jaganya. Ya. Mutiara, ya. Yang namanya mutiara, ya, tetap mutiara. Yang namanya perunggu, tetap perunggu. Walaupun, ya, kamu ngumpet, yang namanya mutiara pasti bakalan, ya, tampak. Yang namanya perunggu pun begitu. Enggak usah dilihat, lihat, tenang aja. Nanti di Allah pasangkan. Orang yang baik insya Allah timpalannya baik, orang yang buruk ya begitu dah, ya.
Jangan sudah kemana-mana, konsisten. Jagain cita-cita kamu. Kalau kamu sembarangan, cita-cita kamu nanti hancur. Berapa banyak orang gara-gara perempuan hancur, gara-gara cinta yang terlarang hancur, ya, gara-gara cinta yang belum waktunya hancur. Jadi harus apa? Tahan nafsu kita. Istiqomah. Jangan gampang dibujuk rayu. Ya, hebatin diri kamu, belum pernah tersentuh oleh jamaah laki-laki ataupun belum pernah tersentuh oleh hati. Jadi belum tersentuh oleh jamaah laki-laki, belum juga tersentuh oleh hati. Artinya belum ada suka-suka yang terlarang gitu ya. Iya. Kalau suka orang boleh-boleh aja gitu ya, suka orang. Tapi kalau umpama sampai menjalin itu jangan ya, sampai menjalin. Orang kalau suka itu nggak bisa, kita nggak kuasa. Sampai menjalin ini padahal belum waktunya, ini jangan. Kalau suka ya sudah suka, udah jangan diterusin, jangan diomongin, jangan diobrolin, itu nanti masuk setan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat.